banyak sekali liuk-liukannya ya. Mudah-mudahan setelah keangkat motifnya bisa kelihatan lebih bagus sekali saat konsep. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat bonsai, salam satu hobi. Oke sahabat bonsai, perbulan kali ini untuk lokasinya di percuraan ya. Jadi saya mau berburu pohon bonsai di sekitar cura ya. Ini saya sudah nyampe di pinggirannya. Ini kalau saya ini cura nih. Oke, dan di sini sudah terlihat ada beberapa tanaman yang bisa dijadikan bahan bonsai, antara lain lantana ada, ileng-ileng juga ada. Sebelah sana, belakang saya sana juga kelihatan ada jenis bahan bonsai serut ya. Oke, semuanya nggak pakai lama, akan segera saya cari. Mudah-mudahan ada motif yang bagus yang bisa saya ambil ya. Oke, ikuti terus perburuan Jaya Bonsai. Oke sahabat bonsai, ya ini ya lantannya lagi berbunga, sangat bagus sekali untuk bunga dari bahan bonsai lantana. Daunnya juga sangat bagus ya, tapi sayang ini bongkolnya kecil sahabat bonsai ya, kecil-kecil. Saya mau cari yang ukurannya ya, kira-kira agak besaran dikit ya. Nah, itu jenis apa itu ya? Katanya bagus, tapi itu jenis, kalau di sini namanya palendra putih ya. Tapi nggak tahu di tempat sahabat bonsai apa. Nah, ini tadi yang tadi saya bilang serut, tinggi sekali. Saya mau cari yang pendek-pendek aja ya. Kalau lantana di sini banyak sekali sahabat bonsai ya. Oke sahabat bonsai, nah ini pinggir percurahan ya. Nah ini ada jenis tanaman awar-awar ya. Awar-awar ini biasanya bagus-bagus sahabat bonsai. Nah itu juga ada serut, jenis tanaman serut ya. Kan saya coba cek dulu kurang lebih motifnya seperti apa ya. Ternyata kecil sahabat bonsai serutnya ya. Nah ini daunnya kecil, awar-awarnya sahabat bonsai yang sangat bagus sekali motifnya ya. Ukurannya sangat jumbo, juga bagus. Kebanyakan jenis tanaman awar-awar ini bagus-bagus sahabat bonsai ya, tapi saya masih belum tahu untuk jenis tanaman awar-awar ini apakah bisa dijadikan bonsai ya, soalnya daunnya besar-besar. Jika bisa diokulasi pastinya sangat bagus sekali nih sahabat bonsai. Oke, saya akan coba cari yang lain, mudah-mudahan ada motif yang bagus ya. Itu sahabat bonsai di bawah sana. Lokasinya sedikit susah ya naruh kameranya. Di bawah sana lihat itu ada jenis bahan bonsai serut ya, tanaman serut ya. Saya mau coba cek yang itu. Mudah-mudahan aja motifnya bagus itu ya. Oke sahabat bonsai ya, jenis bahan bonsai serut ini ternyata sangat bagus sekali sahabat bonsai, banyak sekali liuk-liukannya ya. Mudah-mudahan setelah keangkat motifnya bisa kelihatan lebih bagus sekali sahabat bonsai. Ini tanahnya gembur sekali, banyak sekali akar-akar rumput
tanaman yang lainnya ya. Oke, saya akan coba ambil yang ini aja, kurang lebih seperti apa nanti motifnya ya. Oke, sahabat bonsai, karena naruh kameranya sedikit susah ya, jadi kameranya saya taruh sini saja. Saya akan coba potong nih bahan bonsai serut ya, kurang lebih nanti motifnya seperti apa ya. Karena ini di tebing percuran ya, jadi agak jadi susah. Oke, sahabat bonsai, nah ini sudah kena. Kelihatannya motifnya bagus ini. Oke, mudah-mudahan aja bagus. Akan saya coba bawa naik dulu ya, karena di sini sedikit sulit. Oke, sahabat bonsai, akhirnya kena juga jenis bahan bonsai serut yang satu ini. Oke, meskipun ukurannya enggak terlalu besar ya, ukuran apa ini ya, cukupan M. Oke, akan saya coba potongi dulu, kurang lebih nantinya motifnya seperti apa ini ya, jenis bahan bonsai serut yang satu ini. Oke, sahabat bonsai, nah setelah saya potongi motifnya, ternyata jadi motif tertiup angin. Caranya sangat bagus sekali ya, jenis bahan bonsai ini. Ukurannya nggak terlalu besar ya, tapi saya di sini suka dengan motifnya ya. Meskipun ukuran segini, ini tergolong yang cukupan ya, ukurannya kira-kira besarnya ini satu lengan ya. Satu lengan, motifnya kurang lebih seperti ini. Sangat bagus sekali sahabat bonsai ya. Nanti jika sudah tumbuh, nah daunnya, motifnya mungkin kurang lebih tertiup angin ya. Oke, gimana menurut sahabat bonsai untuk hasil yang saya dapatkan kali ini? Karena di sini juga sudah mulai sedikit sulit ya berburu untuk pencarian jenis bahan bonsai serut dengan motif yang bagus, ukurannya juga cari yang lumayan besar itu sangat sulit sekarang ya. Jadi kita cuma bisa berusaha cari motif yang bagus ya. Untuk ukuran mungkin nomor 2 ya, ukuran yang penting itu motif. Nah, yang satu ini cukup lumayan lah
Oke, akan saya coba tunjukkan sekelilingnya ya. Sekeliling dari bahan bonsai serut yang satu ini. Nah, kalau dari tampak sini, nah, saat bonsai bisa lihat sendiri. Ranting-rantingnya ya. Nanti jika sudah tumbuh pastinya sangat keren sekali sahabat bonsai. Oke, mungkin untuk hasil yang saya dapatkan kali ini hanya satu buah jenis bahan bonsai serut, tapi alhamdulillah dapatnya tidak mengecewakan ya, dapat motif yang keren. Oke sahabat bonsai, untuk hasil perburuan kali ini ya, alhamdulillah saya mendapatkan jenis bahan bonsai serut ukurannya ya tergolong kecil sahabat bonsai ya, tapi nggak apa-apa, yang penting saya kali ini bisa mendapatkan jenis bahan bonsai. Karena apa, sudah mulai mendung, juga sudah mulai gerimis ya, ya nggak apa-apa lah, meskipun kecil tapi berkarakter. Oke sahabat bonsai, ya mungkin perburuan kali ini cukup sampai di sini. Terima kasih yang sudah menonton video saya kali ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan juga subscribe ya, agar sahabat bonsai tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai mania.